jumpa pemirsa Yudhi TV dan mahasiswa Universitas Gunadarma dalam program acara literasi edisi khusus perkuliahan tim teaching mata kuliah riset operasional dan teknik riset operasional dengan topik metode simplex dengan saya Rina Sugiyarti dan Ibu Ilmiati Sari. Acara ini dapat Anda saksikan melalui channel 32 UHF TV Digital, Channel 54UHF TV Analog uh, www.tv.gunadharma.ac.id Kemudian uh, www.udtv.co.id uh, Dan bisa di install untuk UDTV Mobile-nya di uh, App Store atau Play Store Baik Selama kurang lebih satu jam ke depan Kita akan membahas uh, segala hal Mengenai metode simplex, mulai dari istilah-istilah pada metode simplex, e, merubah e, bentuk linear programming menjadi bentuk baku, langkah-langkah penyelesaian dalam metode simplex, serta penentuan solusi optimal. E, selama beberapa, e, beberapa minggu ke, e, kebelakang, kita sudah membahas mengenai linear programming, dan terakhir minggu lalu kita sudah membahas mengenai penyelesaian linear programming. Dengan menggunakan metode grafik, nah, hari ini kita akan membahas e, bagaimana caranya menyelesaikan masalah linear programming dengan menggunakan metode simplex. E, kenapa harus metode simplex? Jadi, metode simplex ini digunakan jika variabelnya lebih dari dua. Jadi, untuk metode grafik itu hanya bisa digunakan jika variabelnya hanya dua. Tapi, kalau jika lebih dari dua, maka metode grafik gagal digunakan. Nah kita langsung mulai saja bagaimana istilah-istilah uh, uh, dalam metode simplex metode uh, bentuk bakunya dan yang lain silahkan akan dilanjutkan oleh Bu Rina. Baik kita mulai dulu dengan istilah-istilah metode simplex. Yang pertama yaitu iterasi. Iterasi adalah tahap perhitungan di mana langkah-langkah perhitungan yang sama akan diulang beberapa kali. Sampai solusi yang diinginkan itu tercapai, kemudian kita mengenal variabel non-basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi nol pada sembarang iterasi. Uh, variabel basis itu merupakan variabel yang nilainya bukan nol pada sembarang iterasi pada solusi awal biasanya variabel basis itu merupakan variabel slack untuk fungsi kendala pertidaksamaan kurang dari atau variabel uh, artificial untuk fungsi kendala pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan kemudian ada uh, solusi atau nilai kanan yaitu uh, merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada karena aktivitas itu belum dilaksanakan. Kemudian ada yang namanya variabel slack, yaitu uh, variabel yang ditambahkan ke dalam model matematik fungsi kendala kemudian mengkon versikan pertidaksamaan kurang dari menjadi persamaan dan penambahan variabel ini biasanya terjadi pada pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel select akan berfungsi sebagai variabel basis. selain variabel select, ada juga variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan dari model matematik fungsi kendala mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan. Dan penambahan ini terjadi uh, pada tahap inisialisasi. Pada evolusi awal, variabel surplus itu tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Kemudian apa yang disebut sebagai variabel buatan atau uh, artificial variable yaitu variabel yang ditambahkan ke Kendala bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis. Penambahan variabel ini terjadi juga pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai nol pada solusi optimal karena memang kenyataannya variabel ini sebenarnya tidak ada. Uh, kemudian, yang harus diperhatikan, uh, ada yang namanya kolom pivot atau kolom kunci yaitu kolom yang memuat variabel masuk atau entering variable. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi dari nilai kanan untuk menentukan baris pivotnya atau baris kerjanya. Nah, apa yang dimaksud dengan baris pivot atau baris kunci? Yaitu salah satu baris dari e, antara variabel basis yang nanti akan memuat variabel keluar atau Living uh, variable. Nah, kemudian ada uh, elemen pivot atau angka kunci yaitu elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot ini akan menjadi dasar perhitungan kita untuk tabel simplex berikutnya. Kemudian Eh, tadi disebut-sebut sebagai uh, entering variable, apa sih entering variable itu? Yaitu, adalah variable yang terpilih untuk menjadi variable basis pada iterasi berikutnya. Nah, entering variable ini dipilih satu di antara variable non-basis pada setiap iterasi. Nah, nanti variable ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Apa disebut dengan living variable atau variable keluar, yaitu variabel yang nanti akan keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya. Nah, nanti akan digantikan oleh entering variable yang terpilih. Uh, leaving living variable dipilih satu di antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini nanti pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Nah, sekarang kita lihat e, bentuk baku dari model linear programming. Sebelum menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan satu model linear programming atau LP, maka model LP tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam suatu bentuk umum yang disebut sebagai standard form atau bentuk baku. Nah, bentuk baku eh, model LP ini itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, semua kendala itu berupa persamaan dengan nilai konstan di sisi kanan. Persamaan non-negatif, kemudian semua variabel juga harus non-negatif. Nah, tujuan dari eh, fungsi tujuan maksudnya itu bisa memaksimumkan atau meminimumkan. Satu uh, objective function itu jadi terdiri dari maximizing atau uh, atau minimizing. Kemudian kita akan uh, melihat bahwa di dalam uh, metode simplex itu ada transformasi menjadi bentuk baku. Suatu kendala yang masih berbentuk pertidaksamaan kurang dari Ataupun pertidaksamaan lebih dari itu harus diubah menjadi suatu persamaan dengan menambahkan variabel slack atau mengurangkan variabel surplus ke sisi kiri dari kendala. Nah, contoh misalnya pada kendala x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 9. Tambahkan suatu variabel slack s1 yang e, lebih dari sama dengan 0 sehingga mendapatkan e, persamaan x1 plus 3x2 plus e, s1 atau slack 1 sama dengan 9. Nah, jika kendala menyatakan adanya keterbatasan penggunaan suatu sumber daya, maka variabel slack ini menyatakan jumlah sumber daya yang tidak terpakai atau tidak digunakan. Contoh, pada kendala eh, untuk eh, 2x1 plus 5x2 min 3x3 lebih dari sama dengan 4, maka Kurangkan suatu variabel surplus S2 uh, yang lebih besar dari atau sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaannya menjadi 2X1 plus 5X2 min X3 min S2 sama dengan 4. Jadi di sini yang tadinya tandanya lebih dari sama dengan 4 menjadi sama dengan 4 dengan e, menambahkan atau mengurangkan kita dengan S2 nya ya kemudian e, arah pertidaksamaan itu dibalik jika kedua sisi itu kita kalikan dengan min 1 contoh untuk pertidaksamaan X1 min 4 X2 kurang dari sama dengan min 2 kita dapat menggantinya dengan min X1 plus 4X2 lebih dari sama dengan 2. Yaitu kita mengalikannya semuanya dengan minus 1. Nah, kemudian nilai konstanta untuk sisi kanan persamaan itu juga bisa dibuat non negatif dengan cara mengalikan kedua sisi persamaan dengan min 1. Misalnya, persamaan minus 4X1 ditambah e, 2X2 Dikurang 3X3 Sama dengan min 6 e, Dia akan ekvivalen dengan e, persamaan 4X1 minus 2X2 plus 3X3 Sama dengan 6 Jadi semuanya juga dikalikan dengan min 1 Oke okay, berikutnya adalah Uh, masih transformasi menjadi bentuk baku suatu variabel itu dikatakan unrestricted jika dapat bernilai negatif atau positif kemudian uh, variabel unrestricted dapat diekspresikan sebagai selisih dari uh, dua variabel non negatif nah ini bisa e, menggunakan substitusi dengan XC ya Nah kemudian e, kita lihat berikutnya adalah transportasi menjadi bentuk baku e, Ini ada satu e, apa hal yang menjadi perhatian kita bahwa meskipun model LP itu bertujuan untuk memaksimumkan atau maksimisasi maupun Meminimumkan atau minimisasi suatu fungsi tujuan, terkadang diperlukan untuk mengubah salah satu bentuk itu menjadi bentuk yang lain. Misalnya, eh, maksimumkan z sama dengan 7x1, min x2, plus 12x3, plus 2x4. Maka, ini akan ekivalen secara matematik dengan minimumkan minus z. Sama dengan min e, 7x1 plus x2, min 12x3, min 2x4. Ekivalen berarti bahwa untuk himpunan kendala yang sama, maka nilai optimum dari variabel keputusan, misalnya x1, x2, x3, x4, itu adalah sama pada kedua kasus. Hanya perbedaannya adalah pada nilai fungsi tujuan. Kita akan e, lanjutkan bagaimana langkah-langkah penyelesaian LP itu dengan metode simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan atau objective function dan e, constraint function atau fungsi kendala itu ke dalam bentuk baku. Dengan melihat beberapa ketentuan yang tadi kita bahas, kemudian eh, yang kedua adalah menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel simplex, kemudian memilih eh, kolom pivot atau kolom kunci, memilih baris pivot atau baris kunci, dengan melihat rasio ya nanti rasio itu akan kita dapatkan dengan membagi nilai kanan dibagi dengan nilai dari kolom kunci. Tadi kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan kolom kunci. Kita kita bisa lihat lagi ya. Nah, saya lanjutkan. Berikutnya adalah menentukan elemen pivot atau angka kunci. Nah, eh, berikutnya adalah membentuk kabel simplex baru dan terakhir adalah kita harus memeriksa apakah sudah optimal kalau belum optimal maka kita lanjutkan dengan iterasi yang berikutnya baik uh, ternyata, begitu Bu Ilmi iya, ternyata banyak sekali ya Bu langkah-langkah dan istilah-istilahnya <tuk> dalam metode simplex mungkin uh, yang lain mas, uh, apa masih bertanya-tanya, kira-kira ini penggunaannya nanti gimana? Nanti kita akan lanjutkan di uh, segmen kedua, gitu ya, Bu? Baik. Pemirsa Jujit TV dan mahasiswa Universitas Bunda Dharma, uh, tadi pada segmen yang uh, sebelumnya kita sudah membahas mengenai istilah-istilah pada metode Simplex, kemudian bentuk baku dan langkah-langkah penyelesaian LP dengan metode Simplex. Pada segmen uh, kedua ini kita akan um, membahas mengenai bagaimana satu contoh uh, dari model LP kita akan selesaikan uh, dengan metode simplex dan ini akan diterangkan oleh uh, Ibu Ilmiati Sari. Silakan Bu. Ya, kita mulai. Jadi sekarang kita masuk uh, pada contoh yang uh, nantinya akan kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Jadi contoh ini diambil dari permasalahan yang dipunyai oleh Ready Mix Company, di mana Ready Mix Company merupakan suatu perusahaan yang memproduksi cat interior dan eksterior untuk didistribusikan kepada para grosir. Ready Mix Company menggunakan dua bahan baku, yaitu bahan baku yang disebut sebagai M1 dan M2. Nah, ketersediaan M1 dan M2 ini setiap hari itu dibatasi. Di mana bahan baku M1 per harinya itu maksimal atau paling banyak eh, disediakan itu sebanyak 28 ton per hari. Sedangkan untuk bahan baku M2 itu disediakan sebanyak 6 ton per hari. Di sini juga diberikan informasi tambahan dari Ready Mix Company bahwa sebuah survei pasar telah menetapkan bahwa permintaan harian untuk cat interior tidak akan melebihi permintaan cat eksterior lebih dari satu ton. Dan info selanjutnya itu ada permintaan harian maksimum untuk cat interior itu adalah sebanyak 2 ton. Di sini diberikan informasi tambahan juga dalam bentuk tabel. Jadi Uh, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa uh, bahan baku M1 untuk cat eksterior itu buta dibutuhkan sebanyak 6 unit. Sedangkan untuk uh, bahan baku M1 untuk memproduksi eksterior eh, interior itu dibutuhkan uh, sebanyak 4 unit. Bah uh, untuk bahan baku M2 itu untuk cat eksterior dibutuhkan sebanyak uh, 1 unit untuk pembuatannya dan untuk uh, cat interior, Bahan baku M2 dibutuhkan uh, sebanyak dua unit, dimana uh, seperti disebutkan uh, tadi, bahwa bahan baku M1 dan M2 masing-masing ini uh, per harinya dibatasi jumlahnya, yaitu M1 sebanyak 24 ton per hari dan M2 sebanyak 6 ton per hari. Nah, dari tabel ini juga kita bisa lihat bahwa profit uh, per ton untuk cat eksterior dan interior, untuk cat eksterior uh, itu keuntungannya adalah lima ribu dolar per ton, sedangkan untuk cat interior itu sebanyak 4 dolar per ton. Nah dari info ini, dari informasi ini, Vetter Ready, uh, Ready Mix Company ingin menentukan perpaduan jumlah produk cat interior dan eksterior yang optimal atau yang terbaik yang akan memaksimalkan total keuntungan harian. Dari info yang tadi telah diberikan, kita bisa membentuk model LP-nya. Jadi, jika Z mewakili total keuntungan harian dalam ribuan dolar, eh, maka tujuan atau sasaran dari ready mix dinyatakan sebagai memaksimumkan Z itu sama dengan 5x1 plus 4x2. Oke, jadi dari sini kita misalkan bahwa eksteriornya itu adalah x1, dan interiornya adalah eh, x2, maka tujuan itu dilihat dari profitnya jadi Z sama dengan 5X1 plus 4X2 oke dengan kendala kendala ini diberikan uh, kita dapatkan dari keterbatasan-keterbatasan uh, yang telah diberikan uh, fungsi kendala yang pertama kita peroleh dari keterbatasan uh, bahan baku M1 yang diberikan yaitu uh, 6x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 2 uh, kurang dari sama dengan 24 uh, kita lihat di sini ya bahwa Bahan baku M1 itu kita butuh sebanyak 6 unit e, untuk cat eksterior maka jadinya 6X1 plus 4X2, jadi plus 4 dari interiornya, jadi 4X2 kurang dari sama dengan 24. Nah hal yang sama itu untuk bahan baku M2 itu e, menghasilkan fungsi kendala yang kedua itu dari bahan baku M2, ya, jadi kita peroleh X1 plus 2X2 e, kurang dari sama dengan 6 nah untuk fungsi kendala ketiga dan keempat itu diperoleh dari informasi tambahan e, fungsi kendala yang ketiga itu diperoleh dari informasi tambahan bahwa selisih antara dua e, dua cat eksterior itu e, tidak akan lebih dari satu ton e, dan e, cat interior e, cat interior itu tidak melebihi dari dua ton maka kita tulis x 2 kurang dari sama dengan dua nah karena di sini x 1 dan x 2 menyatakan jumlah Cat eksterior dan interior yang diproduksi karena jumlah itu tidak mungkin negatif, maka diberikan uh, syarat tambahan atau kendala tambahan, yaitu x1 uh, dan x2, lebih dari sama dengan nol. Nah, sebenarnya masalah ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode grafik, uh, tapi... Uh, karena di sini kita lagi membahas metode simplex, jadi kita gunakan metode simplex. Jadi sebenarnya metode, metode simplex itu merupakan metode yang lebih umum untuk menyelesaikan masalah dalam linear programming. Karena uh, di sini kita uh, tidak perlu memperhatikan berapa jumlah variabel yang uh, diberikan. Ya, uh, kita mulai langkah pertama untuk menyelesaikan masalah pada Red Company, yaitu yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk baku fungsi kendala e, yang pertama 6x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 24 karena di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan maka e, sesuai dengan ketentuannya bentuk bakunya kita rubah dengan menambahkan dengan select variabel jadi tanda kurang dari sama dengan berubah jadi e, sama dengan Nah, ini berlaku untuk semua fungsi kendala yang diberikan. Karena di sini fungsi kendalanya itu ada e, semua menggunakan tanda kurang dari sama dengan, maka dari e, di masing-masing fungsi kendala ini kita masing-masing e, kita tambahkan dengan slack variabel. Sehingga e, e, akibatnya apa? Akibatnya tanda kurang dari sama dengannya berubah menjadi tanda sama dengan. Jadi dari sini kita punya 4 e, slack variabel. Nah ini fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 5X1, 5X1 plus 4X2 ini kita rubah ke ruas kiri jadinya negatif koefisiennya jadi 5, sorry 5Z uh, min 5X1 min 4X2 sama dengan 0. Uh, ini uh, harusnya koefisien uh, S1, S2, S3 dan S4 pada fungsi tujuan ini adalah 0. Ya, kita lanjut uh, lanjutkan pada langkah kedua yaitu menyusun persamaan yang sudah dalam bentuk baku tadi ke dalam tabel simplex. Jadi kita buat tabel simplex seperti ini. Di mana uh, pada baris pertama itu memuat semua variabel yang ada yaitu Z, X1, X2, S1, S2, S3, S4 dan nilai kanan yang terakhir. Nah, sedangkan uh, pada kolom yang pertama itu kita uh, apa? Uh, kita gunakan Z dan uh, select variabelnya gitu karena va select variabel ini adalah suatu variabel basis Nah uh, fungsi tujuan itu kita masukkan pada baris pertama jadi pada baris pertama ini koefisien Z adalah satu di sini satu ini adalah koefisien dari X1 yaitu min 5 ini koefisien dari X2 yaitu min 4 Nah di sini tadi saya uh, katakan bahwa ini saya uh, ini ya ada kesalahan jadi harusnya koefisien dari select variable pada fungsi tujuan itu harusnya nol koefisiennya gitu ya jadi sini kita masukin semua nol dan nilai kanannya juga nol nah pada baris S1 ini, ini adalah koefisien dari fungsi kendala pertama. Jadi di sini Z-nya adalah 0, karena di sini nggak ada variabel Z gitu ya. Selanjutnya X1-nya adalah koefisiennya 6, X2 koefisiennya 4, S1 koefisiennya 1, dan e, di sini tidak ada variabel S2, S3, dan S4. Maka di tabel ini nilai s2, s3 dan s4 semuanya 0 dan nilai sebelah kanannya adalah 24. Nah ini sama, begitu juga ya untuk fungsi kendala yang kedua kita substitusi koefisiennya di mana z-nya 0, x1-nya 1, x2-nya 2, s1-nya karena tidak ada maka nilainya 0, s2-nya koefisiennya 1. Uh, ini juga s3 dan s4 yang enggak ada dan nilai kanannya adalah 6. Nah, ini kita susun semuanya. Jadi semua persamaan yang kita punya tadi di bentuk baku kita uh, koefi uh, masukkan koefisiennya ke dalam tabel uh, tabel simplex ini. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga yaitu memilih kolom pivot atau kolom kunci. dimana karena uh, di sini kasusnya adalah E, diminta memaksimumkan e, keuntungan atau masalahnya adalah masalah maksimisasi maka yang menjadi kolom pivot adalah kolom yang e, memiliki nilai negatif terbesar pada baris Z, gitu. jadi dari sini pada baris Z kita lihat yang negatif adalah min 5 dan min 4, tapi kita lihat yang negatif terbesar yaitu min 5, maka ke bawah itu, kolom x1 itu kita katakan sebagai kolom pivot atau kolom kunci. Langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, itu adalah kita mencari baris kunci atau memilih baris pivot. Nah, untuk menentukan baris pivot, kita tambahkan kolom tambahan di sebelah kanan, yaitu kolom rasio. Di mana rasio ini kita peroleh dari nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci, dengan catatan bahwa jika nilai pada kolom kunci itu negatif, kita tidak usah cari rasionya. Gitu, jadi ini untuk rasio pada uh, baris pertama kita nggak cari kenapa karena di sini tadi kolom kuncinya ini bernilai lima jadi nol bagi minimal nggak kita perhatikan gitu ya Nah di sini untuk baris kedua nilai kanannya 24 nilai uh, nilai pada uh, kolom kuncinya adalah 6 maka uh, kita peroleh rasionya 4 uh, selanjutnya uh, ini rasionya 6 kenapa? karena nilai kanannya 6 dan nilai pada kolom kuncinya 1 Nah, ini karena di sini nilai pada kolom kuncinya minus -1 dan 0, maka kita tidak perlu cari rasionya. Nah, dari rasio ini kita tentukan baris kunci, di mana yang menjadi baris kunci itu adalah baris yang nilai positif terkecil, gitu ya. Di sini rasionya ada 4 dan 6, maka nilai positif terkecilnya adalah 4, jadi baris kedua itu menjadi baris kunci. Selanjutnya langkah kelima itu adalah menentukan elemen pivot atau angka kunci di mana angka kunci merupakan pertemuan atau perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi di sini kita peroleh kolom kuncinya adalah eh, sorry angka kuncinya adalah 6. Gitu ya. E, nah, di sini nanti x1 itu akan menjadi e, Entering variable, sedangkan S1-nya menjadi living variable, itu kelihatan di langkah keenam, di mana langkah ke-6 itu adalah kita membentuk tabel simplex yang baru. Uh, jadi, di sini kelihatan bahwa pada ta tabel simplex yang baru, uh, ba uh, variabel basisnya berubah menjadi Z, X1, S2, S3, dan S4. Jadi S1-nya menghilang, makanya disebut sebagai leaving variable sedangkan X1-nya masuk. Jadi X1-nya ini adalah uh, entering variable. Nah, pada uh, tabel simplex yang baru ini uh, pertama yang kita isi adalah baris pada baris kunci di mana baris kunci yang baru itu nilainya adalah baris kunci yang lama dibagi dengan angka kunci jadi ini baris kunci yang lama semua kita bagi dengan angka kuncinya yang yaitu 6. Jadi kita peroleh e, 0, e, 6 bagi 6 1, 4 bagi 6 2 per 3 ya harusnya 4 per 6 disederhanakan 2 per 3. 1 bagi 6 1 per 6 ini dibagi, e, 0 dibagi 6 semua hasilnya 0 dan 24 bagi 6 hasilnya e, adalah 4. Nah Tugas kita di langkah ke-6 adalah mengisi semua nilai-nilai pada tabel ini gitu. Jadi langkah selanjutnya masih di langkah ke-6 kita isi tabelnya. Sekarang kita mengisi e, tabel pada baris pertama di mana baris e, yang baru itu e, rumusnya adalah nilai sebelumnya baris i Sorry ya, jadi rumusnya adalah nilai baru baris ke i yaitu selain baris kunci itu sama dengan nilai sebelumnya baris ke i dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah pada baris satu yang lama itu nilainya adalah ini satu minimal empat min nol nol gitu ya. Nah uh, terus kita kurangi dengan koefisien angka kunci, koefisien angka kunci itu dilihat di sini jadi uh, nilai pada kolom kunci tadi pada baris Z yaitu min 5 di sini jadi koefisien kol angka kolom kuncinya adalah min 5 dikalikan dengan baris kunci yang baru yang tadi sudah kita uh, uh, lihat di sini ya ya jadi kalau uh, jadi karena ini ada perkalian dan pengurangan jadi kita uh, selesaikan dulu perkaliannya. Jadi min 5 dikalikan dengan nilai semua pada uh, baris ini dihasilkan seperti ini. Nah terus dilakukan pengurangan. Jadi 1 dikurang 0, 1, min 5 dikurang min min 5 itu hasilnya 0. 4 dikurang uh, min 2 per 3 uh, ini jadinya ya. Jadi ini tinggal dikurangkan saja jadi kita peroleh nilai pada baris ke 1 nah hal yang sama kita lakukan juga untuk baris ketiga ya rumusnya sama yaitu nilai baris yang baru itu sama dengan e, nilai sebelumnya baris ketiga dikurangi koefisien angka kolom kunci dikalikan dengan nilai baru baris kunci gitu ya ini semua hal ini e, sama kita lakukan sama jadi kita e, kita hitung juga untuk e, nilai pada baris ke 4 dan baris kelimanya itu ya dengan hal yang sama Nah nanti kita akan peroleh di tahap ketujuh adalah uh, uh, tabel yang sudah lengkap Nah untuk uh, selanjutnya kita akan lanjutkan di uh, segmen berikutnya TV dan mahasiswa Universitas Gunadarma. Pada segmen kedua tadi kita sudah membahas mengenai langkah-langkah untuk uh, menyelesaikan uh, metode simplex. Tapi uh, sepertinya Bu Ilmi, boleh enggak uh, diulangi lagi beberapa langkah yang krusial aja ya oh, karena iya. tadi takutnya ada mahasiswa yang belum uh, paham benar ya sebagian tolong diulang lagi yang penting-penting aja bu hmm. misalnya bagaimana menentukan uh, kolom kunci kemudian baris kunci elemen pivotnya hmm. kemudian apa yang harus kita lakukan kalau sebelum kita uh, menemukan bahwa itu adalah uh, masih uh, masih perlu iterasi nah kapan kita harus melanjutkan dan kapan kita harus ber, uh, berhenti oh ini adalah uh, sudah optimal jadi kita nggak perlu capek-capek melanjutkan lagi melanjutkan yang pasti ada kan ada ya, tandanya ya, ada, ada kriterianya ya silakan Alif. kalau bisa ya Ibu tadi uh, mengulang beberapa langkah okay. sampai nanti solusi optimalnya tercapai okay. ya silakan ya jadi uh, saya lanjutkan tadi uh, kita kan di langkah ke-6 sudah sampai pada uh, membentuk tabel simplex yang baru dan mengisi setiap elemen-elemen yang ada pada tabel simplex tersebut Nah, jika uh, tabel simplex itu kita sudah isi semua dengan rumus yang tadi di mana nilai baris yang baru itu sama dengan uh, nilai baris yang lama diku dikurangi koefisien nilai pada kolom kunci dikalikan dengan nilai kolom kunci yang baru. Jadi kita peroleh sudah uh, tabel yang sudah lengkap seperti ini ya. Ini di langkah ke tujuh Oke. Okay. Ya, ya. Jadi uh, di sini ya. Jadi ini langkah ketujuh. Kita lihat uh, pada baris pertama, gitu ya. Jadi pada baris pertama ini kita lihat apakah masih ada uh, koefisien yang negatif. Jika masih ada koefisien yang negatif, artinya bahwa Uh, metode simplex ini belum optimal, gitu. Nah, kalau belum optimal, apa yang harus kita lanjutkan? Kita lanjutkan uh, uh, menjadi ke iterasi berikutnya. Tadi itu semua yang kita lakukan di segmen kedua, itu adalah iterasi pertama. Jadi, ke sekarang kita lanjutkan masalah uh, menyelesaikan dengan metode simplex uh, ke iterasi kedua, di mana iterasi kedua ini kita mengulangi langkah ketiga sampai langkah ketujuh. Jadi, ini kita masuk ke iterasi kedua. Ya, jadi di iterasi kedua kita ulangi langkah ketiga yaitu e, dengan memilih kolom kunci atau kolom pivot di mana kriterianya sama. Yang menjadi kolom pivot itu adalah kolom yang memiliki nilai negatif e, terbesar. Nah, kebetulan untuk masalah ini yang negatif itu hanya satu, tinggal min -2/3. Jadi e, kolom x2 itu menjadi kolom pivot Langkah selanjutnya, setelah kita memilih kolom pivot, kita masuk ke langkah keempat, yaitu memilih baris kunci atau baris pivot. Di mana, untuk menentukan baris pivot, sama seperti di iterasi pertama, kita harus mencari atau membuat kolom rasio. Di mana rumus untuk kolom rasio itu adalah nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci atau kolom pivot. Dengan catatan sama ya, jadi kalau misalkan kolom pivotnya itu negatif atau nol, kita nggak usah uh, cari rasionya. Jadi di baris pertama ini rasionya kita nggak uh, cari karena uh, koefisiennya bernilai negatif pada kolom kunci atau kolom pivotnya. Uh, selanjutnya pada uh, baris kedua uh, rasionya adalah 6. Uh, itu uh, ini sorry maaf, ini harusnya nilainya 4 ya, karena nilainya dapat dari 4 di... Oh ya maaf. Ini 6 nilainya dapat dari 4 dibagi e, 2 per 3 itu ya. Selanjutnya rasio berikutnya adalah 2 per 3. Itu dapat dari 2 dibagi e, 4 per 3. Terus ini 5 itu dapat dari nilai kanannya 5 dibagi nilai pada kolom kuncinya adalah 5 per 3. Jadi 5 dibagi 5 per 3 kita peroleh nilainya 3. Dan yang ini terakhir rasio pada baris terakhir itu dapat dua diperoleh dari dua dibagi dengan dua gitu ya ini uh, nilai pada kolom kuncinya adalah satu jadi dua dibagi satu hasilnya dua nah dari sini kita lihat rasionya bahwa uh, yang menjadi baris kunci adalah uh, baris yang rasionya positif dengan nilai terkecil gitu ya jadi uh, di E, kita bandingkan nilai rasio pada baris ke-26, baris ke-3 2 per 3, baris ke 3, dan baris terakhir adalah 2 Nilai yang paling kecil adalah 2 per 3, maka baris ke-3 yang menjadi baris kunci Kita lanjutkan ke e, langkah ke-5 yaitu menentukan elemen pivot Dimana elemen pivot adalah e, Nil, uh, nilai uh, perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, jadi di sini angka pivotnya adalah 4 per 3 Ya, ini adalah uh, kolom pivotnya yang memiliki negatif dengan nilai terbesar. Kebetulan ini negatif, hanya satu nilai ini, dan uh, ini adalah baris kuncinya, dimana ketentuannya atau kriterinya, kriteria baris kunci adalah yang nilainya positif terkecil. Jadi kita peroleh angka kuncinya adalah 4/3. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu langkah ke-6 adalah membentuk tabel simplex baru. Di mana tabel simplex baru ini kita membu membuat tabel baru gitu ya, membuat tabel baru uh, dengan uh, variabel basisnya tadi yang menjadi yang menjadi di sini kita lihat bisa lihat bahwa yang menjadi uh, entering variable adalah x2 karena di sini uh, kolom x2 yang menjadi kolom kunci jadi x2 di sini masuk ke sini ya ini harusnya s2 jadi dia di, uh, dia menjadi entering variable di tabel simplex yang baru itu di sini ya di sini jadi x2 s2-nya jadi hilang s2-nya menjadi living variable Nah, di sini baris X2 ini adalah uh, baris uh, kunci yang baru, di mana nilai baris kunci yang baru adalah nilai baris kunci yang lama ini dibagi dengan angka pada kolom kunci. Jadi, semua nilai pada uh, baris kunci yang lama, baris kunci itu kita bagi dengan uh, 4 per 3. Jadi, nilainya 0 bagi 4 per 3, 0. 0 bagi 4 per 3, 0 gitu ya. Ini 4 per 3 dibagi 4 per 3, 1 ini minus 1 per 6 dibagi 4 per 3 nilainya adalah min 1 per 8 hasilnya 1 dibagi 4 per 3 jadi 3 per 4 dan ini kalau 0 bagi apapun hasilnya tetap 0 ya, dan ini yang terakhir 2 dibagi e, 4 per 3 hasilnya adalah 3 per 2 nah langkah ke 6 ini kita lanjutkan dengan mengisi semua nilai-nilai e, pada e, tabel simplex baru ini, jadi yang pertama kita akan mengisi baris e, pertama Ya baris pertama rumusnya adalah e, jadi nilai e, baris pertama yang baru adalah nilai baris pertama e, sebelumnya dikurangi koefisien angka kolom kunci dikalikan dengan baris kunci yang baru. Tentunya di sini baris kunci yang kita gunakan adalah baris kunci yang kita peroleh pada iterasi kedua. Gitu. Jadi ini nilainya nilai baris pertama yang lama ya. Diku, uh, dikalikan dengan koefisien pada kolom kunci koefisiennya di sini adalah nilainya yang ada di sini nih kolom kunci adalah min 2 per tiga ini adalah nilai dari uh, baris uh, sorry ini adalah nilai dari baris kunci yang baru nanti dikalikan di sini kita kalikan hasilnya ada di sini saya berikan di bawah setelah pengalinya uh, selesai kita kalikan maka kita kurangkan jadi di sini diperoleh E, baris satu yang baru adalah 100 min 3 per 4 setengah 0, 0 dan 21 jadi e, cara menghitungnya saya contohkan ya ini satu elemen Uh, e, di sini misalkan ini ya jadi min 2 per 3 dikalikan dengan 3 per 2 hasilnya adalah min 1 ini rumusnya kan dikurang ya jadi 20 dikurang min 1 jadi ditambahkan jadi 21 hasilnya Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk mengisi baris 2, baris 4 dan baris 5. Ya, baris kedua ini ya, jadi baris kedua e, yang baru adalah baris kedua yang lama dikurangi koefisien angka kun, angka kolom kunci dikalikan dengan nilai baris kunci e, yang baru. Di mana koefisiennya koefisien angka kuncinya adalah 2/3 dikalikan dengan baris kunci yang baru. Saya uh, kita dapatkan nilai ini. Selanjutnya adalah baris uh, yang lama, baris 2 yang lama dikurang, di, uh, dikurangkan dengan hasil ini. Jadi kita peroleh ini 0, 1, 0 1 4 minus setengah 0, 0, 0 dan 3. Oke, begitu pun untuk baris keempat. Baris keempat juga kita lakukan hal yang sama. Jadi nilai baris keempat yang baru adalah baris keempat yang lama dikurangi dengan koefisien e, angka pada kolom kunci. Di sini koefisiennya dapat dilihat di sini ya. Koefisiennya e, koefisiennya adalah 5/3 dikalikan dengan baris kunci yang baru. Ini saya kalikan dulu ya. Ini kita kalikan dulu karena di sini kita operasinya digunakan perkalian. Jadi harus dikalikan dulu. Ini hasil perkaliannya. Terus ini dikurangkan. Kita peroleh nilainya seperti ini. Begitupun sama untuk baris kelima. Nah, di sini baris kelima ini koefisien angka kolom kuncinya adalah satu, gitu ya. Jadi kalau satu dikali berapapun e, hasilnya tidak berubah. Jadi ini bisa kita langsung kurangkan, gitu ya. Jadi kita peroleh seperti ini ya jadi baris kelima yang baru lah 0 0 0 per 8 min 3 per 4 0 0 dan setengah ya selanjutnya langkah ke 7 ya karena semua tabel ini kita uh, tabel simplex yang baru sudah kita peroleh di langkah ke 6 kita lanjutkan ke langkah ke 7 uh, yaitu memeriksa apakah tabel uh, simplex yang telah diperoleh pada langkah ke keenam sudah optimal atau belum. Nah, untuk uh, kriteria penentuan bahwa tabel ini sudah optimal atau belum, kita lihat di baris pertama. Kita lihat masih adakah nilai yang negatif. Nah, kebetulan di sini sudah tidak ada nilai yang negatif ya, Bu ya. Di sini di baris pertama nilainya nilai 1,003/4, dua puluh 0,021. Sudah tidak ada yang negatif, artinya tabel ini sudah optimal. Jadi, kita tidak perlu uh, melanjutkan ke iterasi uh, ketiga. Jadi kesimpulannya kita peroleh e, dari tabel ini. Nah, cara membaca kesimpulannya bisa kita lihat di sini bahwa entering variabelnya tadi ini X1 ya. X1 di sini koefisiennya adalah 1, nilai kanannya 3. Artinya apa? Artinya e, variabel X1 nilainya 3. Hmm. Itu di sini X2, X2 di sini koefisien X2-nya adalah 1, nilai kanannya adalah 3/2. Artinya nilai dari variabel X2 adalah e, 3/2 dan z itu tadi adalah mewakili atau uh, pemisalannya adalah keuntungan maksimum. Jadi di sini dengan uh, variabel x1-nya 3 dan variabel x2-nya 3/2 per uh, kita peroleh uh, nilai maksimumnya 21 gitu. Nah, jika kita kembalikan lagi ke permasalahan awal, yaitu permasalahan pada ready Mix Company, di mana kita diminta untuk menentukan kombinasi yang optimal untuk cat interior dan eksterior, sehingga keuntungannya itu uh, maksimum. Jadi, bisa kita katakan bahwa sebaiknya Radix Mix Company uh, memproduksi uh, cat uh, eksteriornya, ya, tadi karena uh, X 1 itu menyatakan atau menyimbolkan untuk cat eksterior jadi eh, diproduksi cat eksteriornya sebanyak 3 ton per hari dan eh, cat interiornya sebanyak 3 per 2 ton dengan nanti akan diperoleh keuntungan maksimal sebesar 21 ribu gitu. dolar cukup menarik ya Bu ya, oh, <laughs> panjang iya. ternyata baik uh, kalau kita mendengar kata metode simplex uh, apa sih yang harusnya kita uh, perhatikan gitu ya bu atau misalnya begini uh, kan sudah ada uh, apa solusi dengan grafik nah mengapa kita perlu uh, mempelajari juga uh, metode simplex apa sih sebenarnya uh, keunggulan atau kelebihan dari metode simplex misalnya dengan uh, tadi metode grafik mm -hmm. ya kan kita sama-sama bisa menentukan hasilnya sama ya yeah. nah apa kelebihannya atau bahkan ada ada hal-hal khusus enggak yang harus kita perhatikan di dalam metode simplex ini? Oh ya, betul sekali. Jadi sebenarnya untuk contoh ini ya karena kita uh, hanya diberikan dua variabel, sebenarnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode uh, grafik seperti yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Gitu. Cuma uh, di sini kenapa harus diperkenalkan dengan metode simplex? Karena metode simplex itu lebih umum, jadi bisa uh, digunakan untuk jumlah variabelnya berapapun gitu. Hmm, jadi, jadi kalau kita grafik kan hanya dua ini. Iya, ya? kalau, iya. kalau misalkan nanti tiga, empat atau lima gimana hmm. gitu ya. Nah bi bisa digunakan metode simplex. Cuma kekurangan metode simplex itu bu dia uh, uh, iterasinya lebih panjang gitu ya. Karena tadi dilihat bahwa satu contoh soal aja kita bahas kita butuh dua segmen ternyata kan ya untuk men untuk sampai pada mendapatkan solusi optimalnya gitu dan e, yang perlu diperhatikan lagi e, dalam penyelesaian e, dengan menggunakan metode simplex ini e, ketelitian itu sangat diperlukan gitu karena di sini kita ber, e, bermain dengan angka gitu ya e, dan e, iterasinya itu dilanjutkan di e, iterasinya itu langsung terus menerus jadi kalau kita e, salah menghitung di iterasi pertama nilainya itu akan hmm. e, membawa kesalahan pada keiterasi berikut berikutnya gitu dan itu akhirnya akan membawa pada kesimpulan yang salah. Uh, ya. salah. Oke. Baik itu uh, menarik sekali sebenarnya ya. Jadi apabila kita uh, memiliki uh, x-nya lebih dari dua, betul. Tentu saja kita bisa, uh, tidak bisa menggunakan metode grafik ya, betul karena kesel. Kan, uh, agak ya tidak mungkin lah kita menggunakan hmm. itu. Jadi beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan adalah bahwa Uh, untuk menggunakan metode simplex itu, maka uh, kita harus hati-hati. Yang pertama, hati-hati uh, menentukan apakah ini uh, yang ditambahkan adalah slack atau surplus. Lihat tandanya juga, ya Bu. Iya, betul. Kemudian, cara menentukan mana sih yang menjadi kolom kunci mm -hmm. dan baris yeah. kunci. Tadi yeah. harus diperhatikan, mungkin harus diulang-ulang yeah. untuk maxim, uh, maximizing uh, objective function ya. Yeah. Itu yang mana? Kemudian uh, mana yang harus kita uh, jadikan patokan-patokan uh, untuk kriteria-kriteria yeah. berikutnya. Baik, uh, untuk hari ini pembahasan mengenai metode simplex uh, sudah uh, selesai. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan uh, untuk acara ini kembali maka bisa dilihat di YouTube YudTV Official. Baik terima kasih. Kita akhiri ya dengan uh, acara ini. Terima kasih.